Sekarang aku mau jemput Ayang Siska Kol di sekolahnya. Dan aku sudah masakin mie untuk makan siang Ayang. Sekarang mari kita jemput. Oke guys, jadi sekarang aku sudah bersama Ayang Siska. Halo. Ya, jadi Ayang Siska ini habis selesai kuliah. Aku bingung guys ya, kenapa Ayang Siska ini tadi pagi tuh panggil aku Ayang-Ayang gitu. Tiba-tiba setelah dia kuliah, dia tuh panggil aku Say-Say-Say gitu. Pasti itu pengaruh dia itu berbicara dengan teman-temannya, betul tidak guys? Ayang bicara dengan cewek-cewek ya, pakai Say-Say gitu ya? Ini gara-gara aku tadi panggil Ayang kayak, iya Say, bentar iya. Say gitu. Jadi kayak gini, dia ngambek guys. Ya coba Ayang bayangin ya, aku sama teman-temanku Ayang yang cowok-cowok Ayang. Aku panggil Say-Say gitu gimana ya? Misalkan aku main game gitu Ayang. Say-Say-Say, turtle-nya itu Say, turtle-nya dikit lagi turtle-nya. Say, Say. Oke Ayang, aku ada surprise untuk Ayang. Ayang buka surprise-nya. Wih, ada postcard Dubai. Ayang jika tinggi gedung tertinggi dunia, Burj Khalifa itu 828 meter. Cintaku untuk Ayang itu no limit, infinity tanpa batas, sans limite. I love you so much, my baby girl, my superwoman, my honey, my queen, my everything forever and ever. Oh. Nah ini surprise untuk Ayang. Terima kasih Ayang. Sama. Ayang bikinin aku mamam. Ini breakfast atau lunch atau brunch? Ayang udah makan pagi belum? Udah. Nah yaudah ini lunch. Ini Ayang dapet resep dari mana ya? Hah? Resep dari mana nih? Itu resep gak ada dari mana-mana, aku bikin sendiri Ayang. Wah, aku kayak salut sih Ayang kayak bikin mie dari... Bukan ya. Mie instan, ini bukan mie instan kan? Bukan. Wow Ayang. Wih, mie buatan Justin guys. Ini kayaknya vegan deh, soalnya cuma ada jamur satu. Aku suka loh sih tapi yang sering gini nih. Mari kita coba. Mau coba ya Ayang? Enak. Enak ha? Kok yang udah bikin mie kayak gini? Deskripsikan dong rasanya gimana? Rasanya kayak bakmi ayam gitu guys. Terus ada rasa minyak wijennya. Rasa lada. Rasa kaldu jamur gitu ya. 1-10 berapa rasa mie-nya? 1000. Ya bener. Coba. Ayah harus mamamnya kenyang ya. Mamam juga dong? Terima kasih ya yang udah habisin mie-nya. Habis. Oke guys, jadi di rumah tadi itu aku sudah makan. Karena aku itu kan ada asam lambung gitu kan. Jadi memang aku harus makan. Kalau enggak, aku itu bisa sakit perut gitu Ayang. Makanya aku makan duluan, maaf ya Ayang. Gak apa-apa. Ya karena kita udah sama-sama kenyang gitu ya. Jadinya kita mungkin bakal makan siangnya jajanan aja gimana ya? Jajanan apa nih Ayang? Jajanan SD. Jajanan sekolah kah? Kalau nggak ada SD gimana? Aku ketemunya SMP nih malah. Jajanan sekolah lah ya. Oke, udah kita cari ya sayang. Udah siap cari? Sudah. Oke, mari kita cari. Kemprong. Enak. Ayang kok nggak suapin aku? Aku udah tadi nunggu disuapin. Ya aku baru mau suapin beneran, aku gak bohong. Ayang katanya kenyang. Nanti ini. Jadi kita mau kemana sih? Sekolah aku. Mau gak? Mau lihat gak? Ini soto mie aku bilang enak banget Ayang ya. Aku bilang mau bungkusin buat mama Ayang. Kita bungkus itu ya mau gak? Boleh. Di sini dulu banyak jajanan nih Ayang. Di sini. Aku udah gak ada. Nah ini dia tuh Ayang. Wah. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di sekolahku dan banyak banget tadi ya jajanan ya. Banyak anak sekolahnya juga ya, anak SD, anak SMP gitu ya. Apakah kita sudah siap buat beli jajanan SD? Oke, aku rekamin Ayang ya. Ini banyak banget guys. Wi, ada apa ini? Ini cilung ya atau apa? Oh, mau satu. Neng manis pakai ini, neng manis. Mau boleh. Kamu mau masuk video? Halo. Halo. Ayang dia lapar katanya. Oh, mau. Satu lagi ya. Makasih. Ini buat kamu dulu. Panas ya? Halo. Apa kamu enggak bawa uang jajan tapi dijajanin? Oke
Udah. Aku mau dong, Pak. Ini tahu bulat ya? Iya. Wih, tahu bulat. Bulat. Kasih apa, Nak? Ini apa ya, Pak? Ini balado, pedas sama asin. Pedas balado. Wah, terima kasih. Bentar, bayar dulu. Boleh, ayo foto-foto. Bakar, Pak. Iya, boleh nih roti bakarnya, Pak. Iya. Rasa apa? Coklat keju apa? Favoritnya apa? Oh, favoritnya coklat keju. Coklat keju ya? Iya, Pak. Kayak martabak tuh, martabak tuh. Oh, rasa apa? Wah. Mau rasa. Oh, ada apa? Ada coklat keju ada. Oh, boleh coklat keju. Ya. Kamu beli apa yang? Martabak coklat keju. Terima kasih. Ada semua. Ini ada tahu bulat sama jajanan satu lagi yang panjang-panjang, nggak tahu namanya apa. Itu katanya enak banget, ada cabai bubuknya guys. Next ini ada martabak telur, jadi pakai kulit lumpia gitu. Aku belum pernah coba guys. Wah, ada siomay, tapi siomaynya ditaruh di plastik guys. Ada batagor, ada siomay, ada telur, ada kol, sama ada tahu. Yeay. Yummy. Sekarang yang manis-manis. Wah, ada martabak. Wih, buka dong. Seneng banget, aku udah hobi banget gak makan martabak loh. Wih, selamat menikmati. Yeay. Oh, kan enak banget. Ini kayak martabak manis, atau yang biasanya orang bilang terang bulan, terus kue Bandung ya. Nah, tapi ini versi kecil, karena ini kan jajanan, jadi gak yang gede gitu guys. Iya, harganya juga murah banget ya. Tadi ini 15.000 kalau salah ya. Harganya lebih terjangkau dibanding yang lain besar. Bener. Sekarang ada ini roti bakar. Wow. Jadi kita beli rasa coklat keju sama ada telur. Oh. Jadi asin ya. Ada yang asin, ada yang manis. Ada apa? Ada apa? Apakah Anda benar nyanyi? Tangis, ada telur. Cerita cinta berruah. Pahit dan manis. Pedas dan nih, jadi kita mau coba yang mana dulu sayang? Aku mau coba tahu bulat. Tahu bulat ya? Nih, wih, yummy. Kasih ya yang. Mari kita coba. Ini ada yang panjang gitu guys. Itu apa? Aku mau. Enak ya? Crispy loh, enak banget loh. Kayak otak-otak. Iya benar-benar. Garing. Kasih. Habis. Nih. Next kita ada apa nih sayang? Ada bersiomay nih. Tapi. Wow. Enak banget yang. Enak banget yang. Enak banget. Udah telur rebus nih, kenyang ya pasti. Udah kol juga loh. Enak ya? Enak banget. Pantesan bocil-bocilnya betah. Harganya juga terjangkau banget ya? Biasanya ada yang makannya langsung ini. Gimana sayang? Langsung ini. Oh iya, aku dulu juga makan gitu. Oh, makan gitu? Iya. Yang biasanya makan siomay di piring ya, gak pernah di plastik ya? Dulu aku makan kayak gini. Gini nih makanya, cuman cet. Ya rata-rata makannya gini ya. Last bite. Aku suka. Penasaran banget sama yang ini yang pakai kulit lumpia itu. Mari kita coba. Ini apa sayang? Martabak lumpia. Ya, coba ya. Lu ada nggak? Enggak. Lu ada apa? Telur gulung. Telur kacak. Yang bulat-bulat kecil-kecil itu loh. Ini tadi ada, tadi dia jual juga. Yang kecil-kecil. Ada kan? Oh, iya aku makan itu biasa.
Ini apa sayang? Roti bakar. Roti bakar. Mari kita coba. Kita cobain. Ini coklat keju ya? Enak gak? Enak. Ini bisa mana? Ini apa ya? Dua-duanya. Iya. Ini isinya ada telur, keju, sama saus. Ini isinya ada coklat sama keju. Sama susu. Susu ya? Ini gak tadi gak? Ini dari dulu udah ada loh. Cuma aku gak tau yang jualnya beda apa sama. Tapi pokoknya dari dulu roti bakar udah ada. Dan aku jarang beli. Karena kenapa? Karena kalau dulu kan kalau roti kan harganya pasti udah berapa gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak siomay kan kita bisa beli misalkan 3.000, 2.000 kan bisa beli kan. Kalau ini kan harganya udah ada misalkan 5.000, 4.000 gitu. Karena siomay bisa belinya lebih murah gitu loh. Wow. Jadi ini makanan-makanan ini udah bisa dibilang jajanan SD ya. Karena sudah terbukti ya. Tadi banyak bocil SD ya. Ini ayam kecap buatan mamanya Siska, mamaku. Wow. Ini ayam paha bawah. Terus ini ada ayam pedes guys. Ada ayam pedes buatan mama Siska. Wow. Ini pedes banget guys. Ini keluarganya Siska itu suka makanan pedas. Ini mamaku bikin yang tidak pedas dan pedas karena Jasin tidak bisa makan pedas. Nih. Nasi buat ayangku. Wih, bentuk lope. Bentuk lope untuk my baby. Hihihi, ayang gemes banget. Buat aku. Kalau ayang punya bentuk apa tuh? Buat biasa. Kenapa bentuk buat biasa? Karena ayang spesial. Wih. Udah siap lah, Mam? Udah siap, sangat siap. Let's go. Mari kita coba. Wah, aku gak sabar ya. Enak banget ya. Bumbunya meresap banget. Terima kasih ya, Ma. Aku mau setuju banget. Boleh. Biasanya mau coba yang pedes, guys. Pasti enak banget. Pedes banget ya. Makanya tadi udah diperingatkan ya. Jangan makan yang di kotak. Karena pedas gitu ya. Oh iya pedas loh ya. Padahal aku masih cuil banget loh. Makan loh. Apa ya? Tuh ya. Makasih ya. Ini ampel ya? Wow. Wih, kita dikasih ampla. Ini dikasih ampla sama Koko. Ampla goreng gitu ya? Iya. Nah. Habis. Habis. Jadi ada satu butir nasi pun tersisa. Bentar ya makanya. Makasih Mama. Oke guys, jadi sekian video dari kita. Terima kasih buat semua yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa di subscribe guys. Subscribe channel kita berdua. Bye-bye.